Salam sejahtera keluarga Malaysia. Selamat petang kepada anda tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu kembali dalam channel Band Infinity pada malam ini. Bersama saya Edmund, Band Infinity pada malam ini akan kongsikan kepada anda berkaitan dengan keputusan pilihan raya yang berlangsung di Padang Serai. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya ingin teruskan perkongsian yang menarik pada kali ini, terima kasih kepada anda yang sudah ikut channel ini dan sudah subscribe channel ini. Terima kasih, semoga Tuhan permudahkan urusan anda dan diberikan kesehatan seluruh keluarga anda. Dan kepada anda yang belum subscribe channel ini, anda boleh subscribe sekarang juga supaya anda tidak ketinggalan isu terkini, berita terkini dalam negara ini yang akan disalurkan dalam channel ini dari semasa ke semasa. Nah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan keputusan langsung di Parlimen Padang Serai pada kali ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah tahu DUN di Tioman pun sudah kita ketahui secara resminya Barisan Nasional menang pilihan raya di DUN Tioman, dan kali ini Parlimen di Padang Serai. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, di sini adalah berita gembira buat seluruh penyokong Perikatan Nasional, karena rampas Padang Serai dengan menewaskan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dengan majoriti 16.260 undi. Wah, banyak tuan-tuan dan puan-puan. Ketinggalan jauh agaknya Pakatan Harapan. Perikatan Nasional PN merempas kerusi Parlimen Padang Serai daripada Pakatan Harapan PH pada pilihan raya umum ke-15 PRU15 yang berlangsung hari ini, siang tadi. Calon PN Datuk Azman Nasruddin menang dengan majoriti 16.260 undi, mengalahkan saingan terdekat Dr. Muhammad Syafi'i Razak daripada Pakatan Harapan. Pertemuan enam penjuru di kerusi berkenaan turut membabitkan calon Barisan Nasional Datuk Si Siwaraj, calon Parti Perjuang Tanah Air Perjuang Hamzah Abdul Rahman, calon Parti Warisan Mohan Bakri Asim, dan calon bebas yaitu Seren Dahrau. Azman memperoleh 51.677 undi, manakala Muhammad Safi mendapat 35.377 undi, dan Siwaraj yang memberi laluan kepada calon PS berjaya meraih 2.983 undi. Tiga lagi calon, Hamzah memperoleh 424 undi, Muhammad Bakri pula mendapat 149 undi, manakala Serendaha dengan 846 undi. PRU 15 di Padang Serai yang sepatutnya berlangsung pada 19 November lalu ditangguhkan susulan kematian calon disahkan pertandingan, yaitu M. Karupiah daripada PH dipercaya akibat serangan jantung di kompleksi kesehatan. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian berita gembira buat seluruh penyokong Perikatan Nasional karena berjaya merampas Padang Serai kali ini. Dan Edmund mengucapkan tahniah kepada Presiden Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana dapat memberikan yang terbaik buat PRU ke-15 di Padang Serai kali ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, demikian saja perkongsian pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dari semasa ke semasa.